Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Setelah pada tadi malam Real Madrid hanya bermain imbang 1-1 dengan Chelsea, kini di partai kedua semifinal leg pertama Liga Champions akan mempertemukan PSG dengan Manchester City. Duel derby klub minyak timur tengah ini diprediksi akan berjalan alot, mengingat kedua tim mempunyai skuad yang cukup bagus. PSG akan dipimpin Neymar dan Mbappe di lini serang mereka, tentunya akan mengebrak sejak menit awal karena mereka bermain di kandang sendiri. Dan berikut adalah jadwal Liga Champions selengkapnya. Jadwal Liga Champions babak semifinal leg yang pertama, ada PSG yang akan menghadapi Manchester City. Pada Kamis 29 April 2021, mulai pukul 2 dini hari dan tentunya akan disiarkan langsung oleh SCTV. Bagi kalian yang ingin menyaksikannya secara live streaming, bisa kalian unduh aplikasi video.com. Dan itu adalah informasi mengenai Liga Champions kali ini. Siapa nih sob tim jagoan kamu? PSG kah ataukah Manchester City? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Jangan lupa bagi kalian yang ingin tahu informasi bola lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni G-Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.